Kerana semaya kerana anak-anak kita ni pun cimak-cimak, bukan dia mudah tak. Nak boleh lekat semaya sore ni, Allah begitu payah sekali. Kita suruh mula-mula tak ada herat. Nak boleh kelekat semaya ni. Jadi agama Islam, ia pertama sekali kena fokus kepada semaya. Dalam didik ke Islam ni, kena fokus pada semaya. Kena wipakat semaya belaka. Tak ada suruh, Nabi tak ada suruh, Tuhan tak ada suruh belajar puasa, tak ada. Suruh semaya. Kemudian Tuhan kata pula, wastabir alaiha. Tuhan kata, kena sabar di atas menunaikan semaya. Kenapa? Kerana semaya ni tak ada siapa dia berehi. Tak ada siapa dia suka. Tak ada siapa dia kenal semaya. Sebab tu nak semaya ni kena sabar. Orang hak suruh semaya pun kena sabar. Orang hak semaya pun kena sabar. Hani nak kata titik berat sekali buku semaya. Hani orang Islam. Ni apa ni new tang kong Islam. Jalan ni hak Islam. Dalam agama Islam, manusia ni kena menitik berat buku semaya. Maka adik-adik kita yang kita, ibu bapa yang hantar kepada tadika ni, guru tadika duk mengajarkan anak-anak kecil kita ni tak lain tak bukan, iaitu berkenaan nak kenal Allah dan juga semaya. Nak kenal Allah dan semaya. Sekira kalau anak kita tak kenal Allah, tak semaya, habislah kita. Tak ada dah. Kerana anak kita ni merupakan peninggalan kita. Anak ni cahaya mata kita. Anak ni penyejuk hati kita. Bila anak tak pakai, habis kira-kira. Sebab itulah Islam ia suruh ajar anak kita di kecil-kecil lagi. Biar anak kita jadi soleh dan solehah. Yang mana Nabi kata, wa waladin solihin yada'ulah. Bila kita mati esok, tinggal anak yang soleh. Anak yang solehlah yang sentiasa berdoa kepada dua ibu bapa. Mak dia, cik dia, ayah dia, wei dia duduk dalam kubur dah. Tapi anak masih lagi duduk berdoa kepada dua ibu bapa. Inilah Nabi kata dapat nafa'. Dapat pedah daripada anak-anak kita. Sebab tu Islam dia ajar semaya. Lepas ajar semaya, ajar pula adab-adab. Akhlak-akhlak, moral-moral yang baik. Akhlak yang baik. Adibu auladakum. Nabi suruh kita ajar adab. Biar anak kita ni semaya-semaya tapi wi akhlak tu comel. Akhlak anak kita ni wi comel molek. Sebab itulah. Bilalah anak kita ni akhlak comel. Semaya cukup siap belakang dah. Allah, ibu bapa sangat-sangat bahagia. Sangat-sangat bahagia. Kerana Islam ajaran sejak daripada kecil lagi. Kalau kita tilik, kalau kita telitikan ajaran Islam dengan agama lain, beza jauh. Beza jauh. Kerana ajaran Islam ni mula-mula lagi. Mula-mula apa? Mula-mula tekoh duk mengandung lagi. Mula-mula tekoh duk mengandung lagi. Islam dia ajar we jadi comel dah. Seorang ibu duk mengandung sana, dia suruh jaga dengan baik. Satu, janganlah ibu ni makan ni tak halal. Jangan seorang ibu sana itu makan ni dia tak halal, tak boleh. Ni nak ya, ibu, seorang ibu. Kemudian ibu yang mengandung saat itu lebih comel sekali baca Quran semua. Di antara
Qur'an yang kita duk mengandung, yang kita sudah, yang kita comel baca sekali semana. Kita bacalah surah Luqman. Baca surah Luqman. Bila siapa 9 bulan kita alih daripada Luqman, baca pula surah Maryam. Baca surah Maryam pula. Hari kita nak pergi dengar semua. Tengok Islam. Islam dimulat. Islam ni yang pertama lagi dia. Dia mengaturkan bahawasanya seorang budak, seorang anak yang akan lahir tak berapa lama lagi tu, dia letak siap-siap dah. Bila seorang ibu saat ni, dia makan benda halal dah, dia minum benda halal dah, dia jaga bayi dia yang berkandung dalam perut dia saat ni, dalam rahim dia. Selalu dia baca Al-Quran, dia berdoa dengan Allah Ta'ala supaya anak dia saat ni anak yang comel, anak yang baik, anak yang cukup budi pekerti. Tu nak ayat tu. Bila lahir dah seorang anak dah, bila dah bersaling dah, bila beranak dah, bila tubik pula suruh bel di telinga kanik. Cuba tengok. Ni nak ayat tu atur Islam. Atur Islam. Nak ui anak sore-sore ni, buat kita nak ui jadi anak soleh, solehah. Mula di tekoh mengandung lagi dah. Mula di mengandung lagi. Hatu nak cerita kata, Islam ni mengajarkan kita saat itu supaya kita jadi orang baik. Supaya menjadi anak tu anak yang soleh dan solehah. Bila tubik dah anak, bila bersaling dah, bila beranak dah, suruh disunatkan bel sebelah telinga, telinga kanan. Sudah bel siap, komat pula di telinga kiri. Narayat kata, anak orang Islam ni, di dalam bunga lagi. Masa bayi kecil lagi. Mula-mula keluar daripada perut ibu, daripada rahim ibu ke alam dunia, sudah pun dengar dah nama-nama seruan panggilan kebesaran Allah. Dengar dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar dah anak kita kecil-kecil. Merah-merah lagi dia panggil dah semaya. Nak we dengar dah kelimah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hani Islam raya. Ada tak agama lain seperti kita? Agama lain ada seperti kita? Tak ada. Agama lain beranak ke beranak, saling-saling. Sudah. Nanti besar esok ni. Islam dah. Tahak ke tahak raya atau anak kita ni. Kita dah hari ni lagu tu. Bukan anak itu saja, kita. Hani raya tu sudah pun ada dah. Apa ni cara-cara untuk nak mengaturkan anak-anak Islam mula di merah-merah lagi. Sudah rebel azal di telinga kanan, komak pula telinga kiri. Ha ni naya. Kalau tengok gitu pasal apa kita duk gaduh? Budak masih duk merah-merah tak ertilah gina semaya. Takkan kita nak ajak dia semaya dah duk merah-merah lagi. Haa, tubik panah-panah lagi. Tapi dah Islam nak dengar dah. Comelnya Islam nak ayat tu. Allahu Akbar, tengok ajaran Islam. Boh dia besar, 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 besar. Masuklah kolah batum. Duk poneng, posong, posang, posi. Boh naik poha, jawi pulak. Tengok Islam, susunni Islam. Situ lagi. Jawi pula bociwe.
Anak kita jawi pula, jawi pula, kerak pula. Nak we cuci. Bodak ni ni. Ha tu. Bila jawi dah siap dah, umur 10 tahun Nabi suruh kita ajar semaya dah. Muru auladakum bisolah idza balagha sab'a sinin. Bila anakmu umur 7 tahun, mu suruh anakmu tu semaya. Mu kena ajar semaya dah anakmu tu. Maka sinilah kita hantar kepada raudhah, kepada tarika. Siapa dia dah ajar kita? Siapa dia dah ajar anak kita? Iaitu guru tarika lah. Ni orang pertama. Ni orang pertama didik anak kita. Iaitu guru tarika. Sebab tu kita kena tengok guru tarika ni. Kita kena utamakan pengorbanan dia. Perjuangan dia. Demi anak kita tengok dia. Dia pun ada anak juga. Dia ada bini juga. Dia makan nasi juga. Tapi sanggup mengajar anak kita dengan tanpa gaji. Dengan tanpa gaji. Gaji 2,000 orang tak panggil gaji. Tak panggil hadiah gitu. Haning nak ayak dia tengok guru tarika tak ada dah. Ni orang menyemaikan. Apa ni mula-mula sekali. Orang hak semar benih mula-mula sekali. Orang yang ajar anak kita masuk ke dalam dada. Iaitu mengenal Allah dan sembahyang. Untuk nak mengenalkan Allah. Dan juga nak menghidupkan sembahyang. Hani naya Islam. Sesudah. Sesudah bersiap belakang dah. Nak boleh kau masuk jawi tu. Duk merah-merah lagi. Buka mulut pula. Buka mulut pula. Baca doa. Suat wah tamak. Suat aizam zek. Berdoa kepada anak merah-merah. Buka mulut. Naya kata Nawi. Nawi anak kita ni comel. Nawi anak kita jadi anak yang soleh. Solehah sungguh. Hani nak ayat kata, kita di hari ini, ni cara Islam. Sebab tu penting di hari ini. Dah penting di hari ini. Pasal apa? Pasal didik ke Islam inilah nak ayat panggil utama sekali. Utama sekali. Yang mana di hari ini ada satu keramaian yang menghimpunkan tadika-tadika semua. Untuk nak tengok bakar-bakar masa depan anak kita. 25 sekolah tadika mari tunjuk kebolehan semua untuk nak tengok bakar-bakar anak-anak kita masa depan lagi akan datang. Hani comel pun Cik Noya tu. Patut kita sambut. Patut kita sokong. Patut kita meriahkan benda-benda ni. Haa, Noya tu. Kerana anak kita ni lah panggil peninggalan kita. Anak kita ni peninggalan kita. Bila kita mati, Nabi kata tinggal. Nabi kata, "Iza mata ibnu Adam in qata'a amalu." Tak ada dah amalan kita bila kita mati. Illa min salasin. Melainkan tiga perkara. Dia. Gini jauh, dia sini. Yang duduk badu dengan orang lah. Duduk dia, dengar. Ni nak buah tu, waduk aku tu nak buah. Hani nak cerita kata anak-anak kita. Sudah dah tubik dah, bel belakang dah. Iaitu buka mulut pula. Buka mulut pula. Bukan sekadar buka mulut. Iaitu akekoh pula. Sanggup beli kambing pula. Kita panggil ngekoh, ngekoh. Ha tengok. Sakup bau dengan anak belakang. Bila sudah ngekoh, itulah duk umur. Naiklah posan, posi, pohan.
iaitu jawi pula. Haning no ayat kata kita. Deh, tapi sejak pada tu tu duk ngaji dah qiraati, ngaji dah ikra. Bo naik surat besar pula. Baca surat besar. Deh, ah siapa dah naik juz 1, juz 2, juz 3. Allah, ada setengah orang tu sembelih aje. Yeah. Ah, sembelih aje, yeah. Jamu orang makan nasi. Tu no ayat kata. Bersyukur dengan Allah Ta'ala bahawa anak kita ni berjaya. Hani Islam dia didik lagu tu. Sebab tu kalau kita pelak sini, maka pelaklah kita. Ni cara no ayat tu dalam Islam. Tak suka dengan agama lain. Agama lain tak suka dengan agama kita. Agama lain tengok. Nah, agama lain cuma tengok. Dalam pergaulan dia, dalam rumah dia, dalam kerap keluar dia lagu mana. Tak suka dengan Islam. Ha, tak suka dengan Islam. Islam dia ada semaya, ada puasa, ada ibadat. Agama lain pun ada juga, tapi tak sama dengan Islam. Islam bila nak semaya, ambil esmaya. Islam bila berjunuk, kena ngakak hadah besar. Islam bila tidur dengan suami isteri, ha, kena mandi junuk, kena akak hadah besar. Tengok Islam. Bukan kata mandi-mandi tamada, basuh-basuh itu tak. Kena mengakak hadah besar. Hari ini ayat atau Islam ni ada kaitan dengan agama berlaku. Agama berlaku. Hati ini ayat. Sebab tu pentingnya anak kita di hari ini, yang kita nak mati ni, kita nak tinggal anak kita, biar anak kita jadi anak yang soleh, solehah sungguh. Ha ni, ibu-ibu, ayah-ayah, noyak tu. Sebab itulah kita kena berhati benar-benar anak-anak kita. Ha, bimeh. Pasal apa? Pasal kita hidup di akhir zaman. Kita hidup di akhir zaman ni. Nak oyak tu macam-macam cabaran Allah Ta'ala. Ujian Allah Ta'ala kepada kita ni banyak sekali. Lebih-lebih lagi di masa-masa learning. Masa sekarang learning, noyak tu. Gapa nama? Banyak anak-anak yang deraka kepada dua ibu bapa. Banyak hari ni anak-anak yang deraka dua ibu bapa. Lebih-lebih lagi anak yang tak masuk kerak. Anak tak masuk kerak ni kok sangat-sangat bahaya. Ngaji tarika pun tak. Ngaji kolah patung tak habis pahak bahu. Kadang-kadang pergi ngaji moneng matium tak habis. Jadi macam-macam. Jadi ketung lah. Jadi si kunroy lah. Jadi macam-macam hari ni. Ya. Payuh sekali hari ni kita nak didik anak kita jadi anak yang soleh dan solehah. Hani. Ni Islam no ya. Nawi jadi anak kita besar tu dia dalam didik ke seluruh. Anak kita daripada sekolah macium, hengo siapa mahu, siapa mahawi tialai, nawi duduk di dalam kerok ugamo ni payah. Payah, payah, payah hari ni no ya, ibu-ibu ayah ayah. Sebab tu hari ni orang asuh anak didik anak ni comel. Bila anak dia tu pakar, anak dia semaya tak tinggal, anak dia poso tak tinggal, kita kira kata anak dia berjaya dah, walau tak cuk peringgatri sekalipun. Hani no ayat di hari ini. Cuba kita tengoklah masyarakat kita. Cuba tengok sangkum kita. Tengok singwek lom kita. Tengok alam sekitar kita lagu mana hari ini. Allah payah pocing-pocingwi nak jadi anak yang soleh. Payah. Kadang-kadang hodok molek-molek dah. Duduk di sekolah tahfiz dah. Ingat dah 15 juz, 18 juz dah. Kadang-kadang nyejabat ketung habis licing 15 juz. Kokok di ketung kerak. Ha ni. Kadang-kadang duduk ngaji macium dah, duduk mohok dah. Tak ada habis mahu selerak tabuk habis dengan itu. Banyak mana perkara-perkara yang musnahkan harapan kita.
Cara yang buat musnahkan harapan kita banyak mana? Hari ni nak ya. Hak sakit hati sekali ke apa? Iaitu anak deraka kepada dua ibu bapa. Anak deraka kepada dua ibu bapa. Hak ni tak ada arah dah macam-macam weh. Anak yang kita duk didik, ambil dia kecil, ambil dia merah-merah sampai besar. Allah habis banyak mana tak tahulah. Ha. Masa dia mula-mula boleh jalan, masa mula-mula nak cedah jalan, banyak mana kita habis duit saja. Kereta pasti dengan kereta meku pasti. Dengan wah bola, nak royak atau ada dua tiga king hak main. Dan dia nak kita beli juga, tak kira dah. Kalau kita tak beli, dia gelepar dalam tu lah. Malu korel lah kita. Haning anak nak royak atau ibu bapa turuk. Turuk anak. Habis banyak mana tu. Dia nak main tu, wah bola lagi, kapal terbang lagi, bedih pasti lagi. Kereta meko, kereta gudang, kereta congik ada belakang. Tapi akhir sekali bila dia deraka kita, Allah habis. Habis suku wacai noyata kita. Derita kita hidup. Ah, tu noyata. Kita ni suku wacai bela dia. Bela dan bela dia kita. Tapi akhir sekali dia makan kita. Anak buat ibu bapa derita. Anak yang buat ibu bapa kecewa. Jadi noicai. Kerana dia deraka kepada ibu bapa. Hak ni nyata sekali ibu-ibu ayah-ayah. Sebab tu kita kena jaga. Lo ni payah. Tak suka orang zaman dulu. Tak semacam orang dulu. Orang dulu dia menih tak ada. Benda yang melalaikan tak ada. Benda yang pengaruh oleh anak tu tak ada dulu. Sekodar mahai tik, mahai gasing, mahai wag gitu ya. Learning terosak sebuti ni habis licin. Habis. Dengan akhlak pupunuh. Dengan semaya bear pupunuh. Dengan ibu bapa pupunuh. Punuh belaka-laka bila ada terosak. Siapa tak makan nasi pun ada. Ni anak kita punuh, punuh, punuh. Ha, ni peracangan Yahudi nak punuh orang kita. Allahu Akbar. Banyak sekali lah hari ni anak-anak kita. Dah anak-anak kita nak ayat kata. Banyak, 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 banyak. Ha, sebab tu kita dah hari ni kena awasi sangat-sangat. Kita kena jaga, sesungguh jaga. Barulah anak kita ni terpakah. Anak kita ni boleh tupai. Kalau tak lagu tu tak ada jalan pocing-pocing. Anak kita ni. Kenapa? Kerana kita hidup di akhir dunia ni ada serba mak nikah. Ada serba mak nikah. Ada perkara berlaku. Semua tu waktu musnahkan kehidupan anak kita. Kadang-kadang anak kita duduk mengaji kerik molek-molek. 3.8. 3.8. 400. 3.5. Kerik mengaji comel-comel-comel. Acan kru semua pakat puji belakang. Bila kena terosak. Bila kena pergaulan bebas. Bila kena ketung. Habis kerik-kerik. Hani noyata ibu-ibu ayah-ayah. Sebab tu hari ni kita nak asuh macam mana anak-anak kita. Hani di antara. Sebab tu perhimpun ni. Setahun sekali. Perayaan tadika ni. Untuk kita nak sedeng. Untuk anak-anak kita nak sedeng kuam samat dia. Untuk anak-anak kita nak sedeng kebolehan dia. Supaya kita boleh tahu anak kita ni bakar-bakar nak jadi pelajar yang cermelang, nak jadi anak yang soleh solehah, anak yang berbukti baik terhadap dua ibu bapa. Kita tengok dalam keramaian-keramaian dia lah. Hani ibu-ibu ayah-ayah,
Ha, sebab tu dah kini kita kena jaga sangat-sangat anak kita. Ni didikkan anak kita tak ada dah. Kerana anak kita ni tak ada dah. Sama dengan sedekah jariah. Sama dengan sedekah jariah. Tu Nabi royak tiga perkara. Sodakotin jariatin. Ilmin yun tafa'ubih. Wa waladin salih in yada'ulah. Ha, tu anak yang soleh. Anak ni yang sentiasa berdoa kepada dua ibu bapa. Ha, ni anak-anak kita ni yang besar sekali. Pas kita nak mati, pakcik-pakcik, nak tinggal anak dah. Kita dah kerja hari ni suku semeh. Sapa demi diri-diri. Nak royak atuk, nak tinggal ke anak. Nak tinggal ke anak. Allah, kadek-kadek. Kita ni nak royak kerja dah, tak makan. Makan tengah-tengah jimat-jimat ya. Pasal apa? Pasal nak taruh ke anak. Pasal saya ke anak. Kadang-kadang orang minta kherak, tak uwi lagi kherak. Nak taruh ke anak dia, takut anak dia lapar. Tapi kan tak kena cara poci-mociwi. Anak yang kita dah harap-harap saat ni kecewa. Kecewa dan merana kita. Harapan kita tak jadi harapan dah. Harap-harap terak. Orang tua kata harap-harap terak. Itu nak ayat kata tak terpakar. Bila kita dengar kata anak ni deraka dua ibu bapa, Allahu Akbar. Nak ayat kata anak tak ada hati untuk nak ingatkan kebaikan ibu dia, ayah dia. Yang mana selama ayah dia, ibu dia duk didik dia. Sejak daripada merah lagi. Tuhan kata hamalat ummuhu kurha. Ibumu sani bila mengandung kemung sani tu Tuhan kata kurha, penat dan letih. Wa wada'athu kurha. Bila ibumu mengandung kepada mung sani tu kurha, penat dan letih juga. Hari Tuhan dah royak Al-Quran berbeni seorang ibu dan ayah terhadap anak. Terhadap anak. Semua tu nak wik anak molek belakang. Macam khamaya malam ni kemarin lagi. Hani nak ajak kata semua tu nak tengok kebolehan anak kita gapa nama tu. Adanya ada badu bek. Tewah bek. Tewah anasik. Tewah baca Quran. Macam-macam agenda-agenda yang disusunkan. Hani nak tengok kebolehan anak kita. Supaya kita nak tinggal anak kita ni, biar anak kita ni seni betulnya di dalam agama garisai agama Islam. Barulah kita meninggal pejam mata rapat molek. Bahawa anak kita ni anak yang tak sesak. Anak yang tak lari daripada agama. Ni yang kita nak ni. Tosi anak kita tak kenal agama. Anak kita tak reti agama kita tosi. Hani semua buat kita mengharapkan anak-anak kita lagu tu lah. Sebab tu Tuhan menitik berat sangat. Menitik berat sangat. Umur 7 tahun kena ajar semaya dah. Tu Nabi royak. Bila umur 7 tahun kena ajar semaya dah. Nabi kata bila umur 10 tahun tak semaya lagi. Nabi kata boleh piak dah. Godeh. Kata semaya lagi umur 10 tahun. Tengok Islam dia ajar molek dah. Ajar molek suruh semaya nak ayat tu. Tak nak suruh muka lain. Kerana semaya ni utama. Semaya ni kia ugamu. Nawi kita kenal Allah. Dan juga menunaikan solat semaya. Ha ni ibu-ibu ayah-ayah nak ayat tu. Sebab itulah kita penting di hari ini kesedaran. Sebab itulah hijrah. Nah, hijrah kita ni tak lain tak bukan untuk nak melahirkan kesedaran ummah. Hijrah kita ni tahun hijrah baru lepas panas-panas ialah untuk nak melahirkan kesedaran ummah.
Di Makiah kita hipung ni. Kita hipung semua adik-adik tadika ni. Buat satu tempat untuk nak melahirkan, iaitu kebolehan adik-adik kita. Kebolehan adik-adik kita. Anakmu boleh gapa gatik, anakku boleh gapa gatik. Anakmu pandai apa, anakku pandai apa. Hani untuk nak bergalak, nak menekatkan anak-anak kita lagi. Di dalam menututi ilmu dalam ajaran dia. Kerana di baku tarikah lah penting sekali. Apanggil benih yang pertama. Benih yang pertama yang kita kena semai, yang kita kena taninya ialah di baku tarikah. Di tarikah ni lah. Hak penting sekali nak ayat tu. Maka malam ni, alhamdulillah, kita tengoknya luar biasa adik-adik tadika kita semua. Nah, kebolehan mereka ni macam-macam lah. Ni penting sekali kita mengadakan setahun sekali perhimpun ni adik-adik tadika semua. Kumpulkan 25 buah sekolah. 25 buah sekolah tadika ni bukan biasa dah. Beratus-ratus pelajar, 400-500-700 pelajar dah. Ni kita naknya. Ni ibu-ibu ayah-ayah. Amo nak ceritanya, ni kepentingan kita asuh didik anak kita. Asuh didik dan anak kita ni. Kerana dia lah panggil akan menjadi tukak penyambut kita. Bila kita tak ada dah, siapa dia pula yang ditukak penyambut? Pengganti siapa dia? Anak kita lah. Sambil kita nak tinggal, nak mati ni, biar anak kita berjaya, anak kita reti dah. Baru kita berasa lega, berasa puas hati. Duk bimbang takut anak kita ni jadi anak yang deraka kepada dua ibu bapa. Jadi anak yang deraka kepada dua ibu bapa. Ni suruh istihar sikit deh. Minta halih kereta. Kereta pun ni. Pudron. Aduh, kereta pun. Hitam. Apak bitu. Nombor pelik dia. Nombor pelik dia. Nah. Kokai Cocing. 51. Yalah. Minta halih kereta. Off-road. Off-road waris. Off-road waris. Boleh ni. Fuak waris hitam, 4 bitu. Gitulah maksud dia. Siapa dia kereta fuak waris 4 bitu warna hitam, kokai cocing. 51 yalah. Nombor pelik dia, nombor pai dia. Boleh alih dah. Ada. Baik, ibu-ibu ayah-ayah. Itulah apa panggil cara-cara Islam. Cara-cara Islam mendidikkan anak. Supaya anak jadi anak yang soleh dan solihah. Macam itulah. Sejak daripada kecil lagi dah. Daripada merah-merah lagi dah. Pasal apa? Pasal nak ajar anak kita supaya anak kita saat itu. Apa panggil anak yang berbakti baik terhadap dua ibu bapa. Wabil walidaini ihsana. Dengan dua ibu bapa, anak kena buat baik. Ni tu hari royak siap-siap dah. Ni sutai panggil ciwi kita situ. Anak kita situ. Ya tu hari duk bime-bime. Ya kita duk bime-bime. Ya tu takutnya anak kita jadi anak tak jadi anak yang soleh.
Sedekah dalam Islam ni suruh jadi anak yang soleh. Sebab tu Tuhan ni yang marah. Bila anak deraka kepada ibu bapa, Tuhan marah sekali. Orang deraka dua ibu bapa, anak deraka ibu bapa. Tak usah duduk meteng lah kata. Kata dia nak masuk syurga. Anak yang deraka dua ibu bapa, anak tu masuk neraka bila mati esok. Anak masuk neraka moci-moci. Kerana ada satu hadis yang Nabi duk cerita. Pak gulungi, pak jenis manusia yang Tuhan tahu masuk syurga. Arba'atu nafarin hakun alallahi ta'ala. Alla yudkhilahumul jannata wala yudhiqa na'imaha. Ada empat golongi manusia Allah Ta'ala tahu masuk syurga dan tak boleh kecak, tak boleh rasa nikmat syurga. Nikmat syurga pun tak boleh. Gapo nama siapa dia weh? Nabi royak mula-mula orang tak boleh. Tak boleh masuk syurga. Apa panggil mai misit kausawan. Tak boleh masuk syurga. Yang pertama Nabi bila mula-mula. Yang Nabi kata mudminu khamrin. Mudminu khamrin. Orang yang mengekali mabuk. Orang yang mengekali mabuk. Siapa dia duduk dalam mabuk. Tak ada lek lagi. Tak ada beradu lagi mabuk dia. Walaupun sebulan sekali mabuk. Walau dua bulan sekali mabuk. Bila dia mati esok, mai misit kausawan. Tuhan tak boleh masuk syurga orang mabuk. Ingat malah adik-adik warung kita. Yang kedua Nabi kata apa? Wal'aqu liwalidayh. Anak yang deraka kepada dua ibu bapa. Hak ni pun mai misit kausawan. Tuhan tak boleh masuk syurga dia orang deraka dua ibu bapa. Han inilah yang kita duk ring tadika, duk ring didik ni. Habis tadika, habis sekolah patung, masuk sekolah macium pula. Supaya guru-guru semua ajar dan didik anak kita. Nawi anak kita ni di dalam didik ke Islam yang betul, yang sahih. Tak menyelewengkan daripada syariat Islam. Hanin kita penting sekali ibu-ibu nak ayat kata. Tu yang kedua. Yang ketiga Nabi kata tak boleh masuk dalam syurga juga. Wa aklur riba. Orang makan harta riba. Orang makan harta riba. Orang ni pun mai misit kausawan. Tak boleh nak masuk syurga juga. Yang keempat Nabi kata orang tak boleh masuk syurga. Wa aklu malal yatimi zulman. Orang makan harta anak yatim secara zalim. Orang makan harta anak yatim secara zalim. Maka orang ni mai misit kausawan. Hani ingat ibu-ibu naya tu. Ni di antara empat perkara ni iaitu anak yang deraka dua ibu bapa. Tak masuk syurga. Dahlah dia deraka kita, dia tak boleh masuk syurga. Kita didik dia yak budak-budak lagi merah-merah lagi. Akhir sekali makan kepala kita. Akhir sekali dia tak ke jalan lain. Tak sekali dengan kita dalam syurga esok. Tak sekali dengan kita dalam syurga esok. Hani ibu bapa kecewa sekali bila anak jadi gitu. Dunia yang tak boleh tupai, akhirat sama telah tak boleh tupai. Mana pedah yang kita didik anak kita selama ini? Nak besar sore-sore, umur 18 dia minta duit lagi. Umur 18 dia mohok dah. Dia minta duit lagi, nak makan jasa tak boleh lagi. Dia main make duit cik, make duit cik, duit make duit cik, duit. Tu nak ayah kata anak kita, kita belok. Mana kita nak boleh pun prayuk dia, tak ada lagi. Nak ambil rairak daripada dia, tak ada. Ada raicai, raicai, raicai.
ni anak kita 18 dah 18 tahun kita duk perok. Sore 18 tahun. Pakal kena 5 beradik, ni beradik. Ni kali 18 kita duk perok lagi. Nak boleh kecuk perinja umur berapa? Umur 24 tahun. Umur 24 tahun, 23 tahun. Baru cuk perinja, tak boleh makan jasa lagi. Anak tak boleh sanggup mek lagi. Anak tak boleh huwi-huwik mek lagi, sekolah habuk lagi. Tengok anak kita, akhir sekali tak masuk syurga sekali dengan kita. Hani noya. Sebab itulah kita di hari ini, kena utama sekali anak-anak kita yang ngaji tadika ni. Ngaji tadika tak ada dah. Lepas tu kena utamakan ingat jasa tu guru tadika. Siapa dia guru tadika, kita kena ingat jasa. Anakku pandai semaya kerana mung lah ajarnya. Anakku pandai poso, mung lah ajarnya. Anakku pandai baca Quran, mung lah ajarnya. Hei guru-guru tadika. Hani kita di kampung Pocik Pangoh ingat molek. Ning keadaan kita. Belokkan nasib umat kita. Belokkan anak-anak kita. Ha, di tempat belajar iaitu yang pertama sekali ialah tadika. Tadika ni penting sekali. Kalau kita ajar anak kita, bila anak kita ni lemah di tadika, maka lemahlah. Kalau tak ngaji tadika, hancurlah. Tak reti apa sekarang. Sebab tu tadika ni nak panggil titik permulaan anak kita yang kita semai benih mula-mula, iaitu tadika. Haning ibu-ibu, ayah-ayah, ninglah apa panggil kepentingan dalam hidup kita untuk mendidik anak kita supaya anak kita jadi soleh dan solehah. Sebab tu Tuhan dia besar sekali dia ajar kepada anak supaya anak berbukti baik dari bapak. Tuhan kata wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Ini di antara ayat yang Allah Ta'ala cerita kepada anak. Suruh anak-anak ni buat bukti baik. Buat jasa baik. Jangan deraka dua ibu bapa mung tu. Iaitu 4-5 perkara Tuhan ajar dalam Quran. Kerana imma yablughanna 'indaka al-kibaru ahuduhuma aw kilahuma. Ibu bapa mu bila dia tua esok, salah seorang ke atau kedua-duanya masih ada lagi, dia akan tupai kita, tupai anak waktu dia tua esok. Maka bila dia tupai mu, dah Tuhan kata fala taqul lahumma uff. Yang pertama Tuhan larangnya jangan jawab mulut ibu bapa. Jangan jawab mulut ibu bapa. Wala tanharhuma. Yang keduanya, Nabi kata jangan buat kasar kepada dua pok. Tuhan kata dalam Quran, jangan buat kasar, jangan buat kasar. Banyak mana anak buat kasar ibu bapa. Bila ibu bapa demik sakit jadi amapak, amapruk, jadi menyakit lembek seteruk. Anak bila dia puas dengan ibu bapa, dia buat huduh ke mik dia, ke cik dia. Kadang-kadang dia kepong, dia akak cik dia, mik dia gil lubai tempat berok. Dia rumah gelgum. Karena dia puah lah. Dia ngepek bobek, bobek, bobek. Tapi mik dia dulu masa dia budak-budak, berapa kali mutah tak mik dia. Berapa kali berok tak mik dia. Berapa kali kecing tak mik dia. Tapi mak dia tak kata gapo, siung semata. Siung semata anak ni. Berok tak basuh lagi, siung dah anak. Nak royak kata sayangnya seorang ibu terhadap anak.
Tapi anak no ayak tu kade-kade. Anak tak ingat. Apa ngi bungkun. Dah jasa baik ibu bapa dia tak ingat. Sebab tu Tuhan kata aku tak boleh masuk syurga. Siapa dia neraka ingat molek aku tak boleh masuk syurga. Aku tahu dalam neraka. Ha tu Tuhan royak siap-siap dah. Tuhan royak siap-siap dah. Ha Tuhan royak siap-siap dah. Tuhan kata wala tanharhuma. Lagi pula Tuhan kata waqul lahum qawlan karima. Bila mu nak kecek dengan cik mek mu, kecek molek-molek. Kecek dengan adab molek. Jangan kecek dengan mongoh-mongoh, mecok-mecok. Wa kullahuma qawlan karima. Waqfit janahadzul liminar rahmati. Bila mu nak jalan dapat dua ibu bapa mu, Tuhan suruh mu tu nyokok-nyokok, tunduk. Ha, Tuhan kata, akhir sekali Tuhan kata wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Hei anak, bila mung tu sebesar esok, mung berdoa gati komik mung cik mung, sama ada dia mati dah atau tak mati lagi, mung kata gano rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, bagilah kepada dua ibu bapa itu, ya Allah. Bagilah kepada dua ibu bapa aku ni, ya Allah. Apa tu? Rahmat. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, bagilah rahmat kepada dua ibu bapa aku ni, ya Allah, sebanyak-banyak. Sebagaimana dia didik aku, dia mengasuh aku, dia pera aku ketika aku waktu kecil-kecil dulu lagi. Ha, ni Tuhan ajar anak-anak. Ni Tuhan ajar anak-anak. Supaya anak kenal jasa bungkun hak dua ibu bapa buat kepada dia. Ha ni noyak pocik-pocik semua ni. Inilah keadaan kita di hari ni. Anak-anak kita ni tak ada dah. Anak-anak kita ni apa panggil hak comel sekali dah. Hak kena tak depan sekali dah. Ha, sebab itulah di hari ni. Nah, bila adanya persatuan, bila adanya perhimpunan tadika macam ni, kita kena pakat-pakat sokong. Biar perhimpunan macam ini menjadi meriah lagi, menjadi ramah lagi. Pasal apa? Pasal kepentingan anak-anak kita semua. Inilah anak-anak didik kita yang kita mengharapkan masa depan dia berjaya. Harap kata masa depan lagi akan datang ni berjaya dah. Ha, sebab tu hari ni kita marilah sama-sama tengok anak-anak kita semua, biar anak kita ni berjaya berlaku moci-moci we. Barulah kita seni. Lebih-lebih lagi kalau kita mati dalam kubur. Kita mati dalam kubur lagi akan datang moci-moci noya tu. Bila anak kita ni anak soleh solehah, Allah begitu besar sekali. Begitu besar sekali. Pasal apa? Doa anak kita ni bila kita duduk di kubur esok, kita duduk di alam barzah lagi akan datang. Bila anak kita berdoa, bila anak kita ni berdoa, bila anak kita ni sedekah, maka Allah Taala safakan doa anak kita dan sedekah anak kita kepada kita. Bahkan kita senih hidup di alam barzah lagi ke datang. Kita senih. Ha, tak jadi susah dok kita hidup. Ha, sebab tu anak kita ni ingat molek. Nah, anak kita ni 5 beradik ke 3 beradik ke. Biar jadi anak tu anak yang soleh dan solehah sungguh. Yang mana tu hidup cerita dalam Quran. Suruh anak-anak tu berdoa kepada ibu bapa dia. Sebab tu kita ni noyak tu dalam Islam ni. Nah, orang Sia ni ada gabuk One May hengca. Kita lebih pada tu lagi. One May, One Poh hengca. Lebih pada tu lagi kita. Karena kita dasar dalam hidup kita dah. Dasar dalam hidup kita dah. Kalau kita tak padu benda ni, anak kita akan jadi tak tahu ke mana-mana.
Anak kita akan jadi lobby. Anak kita tak boleh makan jasa. Anak kita tak boleh tolong kita. Anak kita tak ingat jasa baik kita. Sebab itulah. Malam ini, alhamdulillah. Alhamdulillah. Walau hujan sikit-sikit pun, masih tetap kita berada di di sekolah kita ni ramai-ramai dah. Itulah. Maka ambo rasa setakat itulah malam ni ambo boleh pesannya kepada ibu bapa semua. Ingatlah anak-anak kita ni tak ada dah. Anak-anak ni cahaya mata kita. Anak-anak ni penyejuk hati kita. Bila anak kita ni mana kata berjasa sungguh. Anak kita jadi anak yang soleh sungguh. Dia akan bela dua ibu bapa dia. Dia tak akan tahu ibu bapa dia. Ibu bapa dia sakit, busuk, hanyir sekalipun. Dia tak tinggal, dia kepong mek dia. Dia tetap siung mek dia. Tetap dia kepong cik dia. Dia tak tinggal, tak tinggal sama sekali dua ibu bapa. Inilah anak apa panggil yang berbakti baik terhadap dua ibu bapa. Ni kita mengharap semua noyak kata, tak ada dah. Ha, bila anak tak pakar poci-poci habis dah kita. Habis angin-angin, habis kira-kira. Ha, sebab itulah kita di hari ini. Nah, sama-sama kita bakat padu lah. Bakat-bakat padu lah kita. Kepada anak-anak kita yang duduk di tadika. Nah, anak-anak kita yang duduk di tadika. Anak-anak kita masih kecil lagi. Hari ini kita nak tengok bakar-bakar. Ha, anak kita kebolehan anak kita. Anak kita gapo katik dia. Dia berani tunjuk kelas sedeng. Naui kelas sedeng. Naui berani tunjuk kebolehan dia. Tak ada kira ngaji Quran ko. Be ko. Anasik ko. Tak ada kira gapo pun anak kita. Karena kita dah didik selama kening. Guru tarika duk didik selama kini untuk nak dengar, nak tengok bakar-bakar anak kita. Apakah dia akan jadi lagi ke datang? Ha, itulah lebih kurang ibu-ibu, ayah-ayah di malam ni. Nah, aku rasa itulah penting dalam didik ke hari ni. Karena didik ke ni tak ada dah. Ha, tu. Nah, sebab itulah Tuhan pun suruh kita ajar semaya mula-mula. Ingat molek. Anak kena semaya, gena-gena kena ajar semaya. Jangan tak ajar semaya. Jangan nanti naik mondeng mosong baru ajar semaya, jangan. Duk di tadika ni wirti semaya dah. Wirti belakang dah. Kera'e pun wirti dah naik serap besar dah. Ha, tu baru jaya kita, noya tu. Kata lagu tu tak ada jalan moci-moci anak kita. Ha, lebih-lebih lagi di masa learning. Nah, masa learning ni masa yang apa panggil penuh dengan kemajuan. Masuk apa panggil masa moden. Masa maju. Masa elektronik. Masa media-media apa panggil tersebar di dunia. Sebab tu kalau kita kurang jaga anak kita moteng, moteng habis, moteng habis. Hari ni pada moteng dengan terosak suti ya. Moten dengan terosak suti ya hari ni noyak. Habis. Siapa hendak ngakok nak terosak juga. Anak kita hak kecil hendak ngakok. Dia main molek-molek atas teriak. Ingat kata dia nak apa pek. Mek dia ambil wipek. Tosik, 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 tosik. Gelepah tosik minum pek. Tosik isap pek. Tapi bohlo terosak. Nyak lah dah. Tak ada teriak, tak ada gapo dah. Tengok, hodok ngakok tereti dah terosak. Apanya lagi hodok ada, hodok besar dah. Ha, sebab tu hari ni kena ajar molek. Ajar molek. Anak kita yang ada di dunia maju ni ajar molek. Kata kena cara siap lah anak kita pada makan terosak tu lah. Pah anak pun orang kata di hari ni. Mek sesak, cik sesak. Tapi anaknya pakarlah terosak maha-maha. 20-30 ribu terosak. Ha ni nak ayat kita di hari ni.
Sebab tu tengok kerik ngaji, kau teruk, kau teruk, kau teruk, kau teruk. Hari ni nak ayat tak anak jadi kau bodoh. Kerik kau turun. Nak ayat kata, kenapa? Makan itu rosak. Sebab tu kalau kita tak ajar we molek, tawak tarang we molek, jadual we molek, anak kita akan benaso dengan terosak. Aku panggil benaso dengan singwek lah yang penuh dengan kemajuan. Hari ni nak ayat, kena tak molek macam-macam. Tak molek anak kita. Kita jangan tukar dengan terosak. Aku boleh jangan ajar dengan terosak. Dia ajar terosak kat payah lah. Nak hilang sore-sore ni payah. Payah, payah, payah nak ayat tu. Nak we jadi anak yang soleh, solehah ni payah. Sebab tu bakat-bakat jagalah. Ibu-ibu amu berseru kepada ibu-ibu dan ayah-ayah semua. Yang mana anak kita berada di tadika semua. Baik ada malening ke, tak ada malening ke. Kita jagalah generasi lagi yang akan datang. Generasi wairun atau run topai. Run ni lah akan meretohkan kapung-kapung masing-masing. Demon lah sebagai tukak penyamuk. Ia nak sambut rung tua mati, demon ni dah akan jati, akan gati. Sebab tu lah kita kena ajawi molek. Kena wirti molek. Ngajar gapo tu? Ugamo. Bukan ngajar muka lain, ngajar ugamo. Tani ugamo dalam jiwa anak-anak kita. Kerana dia nak ngaji jauh lagi. Nak pergi mahawi cialai. Nak pergi duduk ke bakok, nak pergi duduk ke Chiang Mai, Chiang Rai. Nak pergi ke luar negeri. Nawi dia bawa asah ugamo dia kejap. Semaya dia tak tinggal, poso dia tak tinggal. Dan dia tak melakukan perkara-perkara berzina dia tak. Ini nak ayat payah. Payah. Nawi kena diri, payah. Anak kita, anak tina kita duduk ngaji jauh pun. Apa ni kering dengan ugamo. Dia pandai jaga diri dia. Dia tetap berzina kosi. Kalau tak ada ugamo, dia duduk jauh-jauh nak ayat tu. Ini nak ayat tu. Macam-macam jadi. Lepas tu kita minta jauhlah anak-anak kita. Generasi yang topai ni. Generasi yang lagi akan datang ni. Biar kita buat guna with pakar sekali anak-anak kita. Biar berjasur sekali. Hati-hati boleh nak jadi alim ulama petani lagi akan datang. Nak jadi alim ulama petani lagi akan datang. Jadi tokoh-tokoh dalam negeri petani lagi akan datang. Tak ada kira jurusan apa. Jurusan apa dalam pengajian mereka. Kita sokong sehabis-habis. Biar dia berjasa susuk sekali. Kepada anak rakyat kita, petani noya tu. Hanilah ibu-ibu, ayah-ayah malam ni. Amba rasa cukup di sini lah. Inilah sekadar. Yang amba mampu untuk nak beri pesan ni. Tetap didik ke. Kerana didik ke ni adalah kaitan dengan ugamo. Kerana orang Islam ni dengan ugamo. Dia ajar dengan ugamo. Dia naik serentak dengan ugamo. Mula di kecil-kecil lagi dah. Mula di merah-merah ber di telinga kanan, komak telinga kiri. Mulanya buka mulut ngekoh anak. Mulanya berjawi. Mulanya tadika, mulanya ikrok. Kiraati. Hani anak-anak kita. Nak boleh jadi tua, kita isi dulu, isi dulu. Inilah panggil saya hakikat sungguh. Ini yang panggil saya. Apa panggil hakikat saya kepada anak, beginilah kita kena canggung. Kita didik macam inilah. Baru apa panggil selandah dengan ugamo Islam. Apa panggil serentak dengan ugamo noya tu. Kita didik anak kita lagu tu. Maka benda lagu tu lah kita akan berjaya. Jaya dunia dan jaya akhirat. Anak kita dapat tupai dunia juga boleh tupai akhirat esok. Inilah kita mengharapnya. Hanilah ibu-ibu, ayah-ayah. Amor sekadar ni lah. Boleh besar kepada amor ayah semua, pocik pangus semua. Tetap anak-anak kita baru-baru duduk besar ni. Duduk dalam bunga belakang lagi ni. Duduk dalam putih lagi ni. Jaga molek. Jangan we ketik di pingat.
Jangan we ketik di madu. Jangan we ketik di tebuai. Nanti tak terpakar buah dia. We jadi molek, kita baruk molek. Kita baruk molek buah-buah tu. Biar dia masuk, dia terik sungguh, dia tua sungguh. Memberi kemanisan kepada kita. Biar dia tuwi manis kita. We jadi isi molek, ulah molek. Kita makan pupu hati. Haa, tu nak ayat kata. Sebab itulah hari ini jagalah, sehabis-habis jaga insya-Allah taala. Kita akan berjaya dunia akhirat bila anak kita soleh solehah. Insya-Allah kita tenang dalam kubur esok. Kita berada di alam barzakh bila didoakan oleh anak kita. Allahu akbar, ibu sukanya dalam kubur. Ayah sukanya dalam kubur esok bila anak doa kepada kita. Karena kita tinggal anak yang soleh solehah. Habis duit banyak, nak ayat kata. Untuk nak jaga anak, nak perak anak. Tapi bila anak saat ini tu berjasa kepada dua ibu bapa. Anak berdoa dua ibu bapa. Alhamdulillah. Cukup. Cukup kebahagiaan kita di akhirat nanti, nak ayat kata. Ha, itulah. Sebelum akhir ini sekali lagi. Amba terima kasih kepada Al-Fadil Mudi kita. Babo kita dan sekeluarganya juga apa ni naik dia timbalan dia dan para-para asatizah semua. Ah, terima kasih banyak-banyak. Ah, baik ustaz dan juga acar semua yang mendidik anak-anak pelajar di sekolah ni. Dan amat terima kasih juga pada guru-guru tadika semua. Cikgu-cikgu tadika semua yang mendidik anak-anak cik ni. Amat terima kasih banyak-banyak. Didiklah anak-anak buah bangsa kita. Nah, untuk kemajuan kita, untuk agama kita, untuk negara kita. Haning kita kena didik di molek. Dan amat terima kasih juga pada dua ibu bapa. Yang mana anak-anak semua di tadika semua. Yang berada di malam ini semua. Dan amba terima kasih secara umumnya kepada hadirin hadirat muslimin muslimat, ibu-ibu ayah-ayah semua yang berada berkumpul pada malam ini adalah keramaian perhimpunan tadikah yang diadakan oleh oleh mahat kita, oleh sekolah kita ni. Maka di akhir ni sekiranya ada salah silap sikit sebanyak dalam ucapan amba, amba banyak-banyak minta maaf. Ada terkasar bahasa, ada tak sedar dengar. Tu. Amba minta maaf banyak. Apa yang comel-comel tu ambil gunalah. Itu ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka amba sudahi dengan lafaz yang beliau wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.